Rekam jejak Mayor Teddy Indrawijaya, mantan ajudan Jokowi kini jadi ajudan Prabowo. Sosok ajudan, Menhan, Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya tengah menjadi sorotan. Tak lain setelah Teddy hadir dalam debat perdana calon presiden, Capres, di KPU, Selasa, 12 Desember 2023. Tak sekadar hadir, Teddy Indra juga memakai kemeja biru yang merupakan seragam kampanye pasangan Prabowo Gibran. Teddy merupakan alumnus Akmil, tahun 2011 yang sebelumnya, ia menamatkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Teddy merupakan prajurit infanteri dari Kopassus sekaligus satu di antara prajurit terbaik yang dimiliki TNI AD. Dalam perjalanan karirnya, Teddy pernah terpilih menjadi satu di antara asisten ajudan Presiden Jokowi per 11 April 2016. Saat menjadi asisten ajudan Jokowi, Teddy masih menyandang pangkat Letnan 1, Letu. Untuk menjadi ajudan, seseorang harus melalui seleksi ketat dari masing-masing angkatan. Teddy pun terpilih mewakili TNI. Teddy juga menjabarkan perbedaan tugas antara Pas Pampres dan ajudan. Pas Pampres fokus kepada pengamanan dan keselamatan Presiden. Sementara ajudan dan asisten ajudan lebih bersifat ke dalam kegiatan Presiden sehari-hari agar bisa bekerja lancar dan nyaman. Selama menjadi ajudan, Teddy mengaku pernah mendampingi Jokowi di 5 provinsi selama 5 hari kerja. Kegiatan yang dilakukan Presiden ini merupakan sebuah tinjauan ke beberapa daerah untuk melihat perkembangan pembangunan dan keluh kesah masyarakat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.